kulit sebenarnya itu apa, dan kita juga berharap semua Bapak Ibu di sini nanti akan mendapatkan sesuatu untuk dibawa pulang. Mungkin ini ya tujuan kita mengundang Bapak-bapak, Ibu-ibu supaya kita bisa sama-sama belajar. Supaya Bapak Ibu-ibu juga bisa lebih tahu kira-kira sekolah ini apa sih yang diajarkan tersebut kepada anak. Dan kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dari KPJ ini, Pak Nose dan Cigulim beserta Mama, selamat datang. Nah, hari ini kita punya berkah karena ya, kita bisa dikunjungi oleh dua guru yang Mihao. Dan sudah berapa banyak yang harus kita tanyakan kontribusi kita pada negara Indonesia itu apa? Dan hari ini Bapak Ibu membuktikan Bapak Ibu datang adalah untuk berkontribusi kepada negara. Pikiran positif kita, terutama yang Bapak Ibu peduli dengan yang namanya pendidikan, itu sudah adalah hal yang sangat. Terima kasih negaraku Indonesia. Bapak Ibu duduk hari ini itu berkat kontribusi berapa banyak orang. Sebelum sampai ke hari ini duduk kita duduk di sini, berapa banyak orang sudah bekerja untuk kursi ini sebelum jadi? Setelah kita tahu tujuannya, maka kita melakukan dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, bukan dibuat. Itu membuang ego, maka kita mengerti bersyukur. Kemudian kita membuang arogan kita, maka kita mengerti yang namanya bersabar. Selamat pagi. Ya, udah buka, bahunya dua. Oke, baru pelan-pelan naik. Oke, terima kasih. Kita harus memberi dengan dua tangan dan hadapkan tulisan ini kepada orang. Buat Bapak Ibu di dunia bisnis, waktu saat paling penting saat memberi dengan kedua tangan yaitu yang sering kita kasih begini, oh namanya Pak Steven gitu ya Pak. Enak dibaca dong. Ya iya, tapi kalau kita terbalik memberi, orang akan menilai kita siapa di rumah. Ini pengalaman, ini penting sekali. Oh, hubungan suami istri. Ayo, suami saya selalu nge-nge-nge tanya dia. Sebelum itu anak dapat dibimbing dengan baik, betul. Dapat teman ibu kandung, oke itu saya boleh bawa mama saya bagi mainan. Mama, kiss you. Oke, Bu. Ini tentunya sih jangka. Oke, jadi kalau kata kita ada yang susah diatur, kita boleh gunakan 4 kata mujizat ini. Mama saya Suhan. Iya. Tapi itu ini baru pertama kali saya ikuti. Oh. Ya. Nah, jadi kalau dari hasil yang itu sharing sama jadi saya kadang itu ambil kesimpulan untuk diri saya sendiri ya gitu ya. Jadi bagaimana kita untuk jadi diri kita sendiri? Juga saya sini anak saya di sekolah. Oh. Jadi karena di saya ini masih dalam tahap belajar kembali dengan agar karena Xiao Lao Si, Shou Qiao Jian.
古典的老师。